Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu. Terima kasih menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan. Dapat saya tegaskan, faktanya tidak demikian. Alat sosialisasi berupa bendera, baliho, banyak terpasang dan tersebar di kota Denpasar sepanjang jalan di Batu Bulan sampai dengan mendekati tempat acara. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga, dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman. Terima kasih. Maaf, mungkin terkait anggota TNI Polri yang terlihat pada saat kejadian, seperti apa Pak tanggapannya? Mungkin Pak Pangdam bisa menjelaskan. Berkaitan dengan adanya anggota TNI dan Polri di situ, memang sesuai SOP pengamanan RI 1, di situ ada danpleknya. Danpleknya adalah Dandim, dan wadanpleknya adalah Kapolres. Jadi mereka di situ melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP pengamanan RI 1. Jadi demikian adanya. Baik, terima kasih ya. Saya rasa cukup ini bisa mengklirkan permasalahan yang ada. Jadi tidak ada maksud lain. Terima kasih.